Syedarun sebanyak 25 Tahfizul Quran Angkatan 2 Juz 29 dan Juz 30 tahun 2022 SDS Muhammadiyah Kuta Cane diwisuda di Gedung Gor Kuta Cane, Kecamatan Babu Salam, Kabupaten Aceh Tenggara pada Sabtu 17 September 2022. Kegiatan yang bertema membumikan Al-Quran melangitkan manusia menuju generasi Qurani dihadiri Kapolsek Babu Salam dan Dan Ramil Babu Salam, Kabid GTK Disdikbud Aceh Tenggara Syafrizal SPD, PD Muhammadiyah Aceh Tenggara, PD Aisyah Aceh Tenggara, PC Muhammadiyah Kuta Cane, PD Nasyatul Aisyah Aceh Tenggara dan Ketua Lazismu Kabupaten Aceh Tenggara Bagindo Afrizal. Kepala SDS Muhammadiyah Kuta Cane Rosdiana SPD berharap dengan wisuda Tahfizul Quran ini, para hafiz tetap menjaga hafalannya bahkan berharap mereka menambah hafalannya ke depan. Menurut Rosdiana, program Tahfizul Quran ini sudah berjalan selama kurang lebih 4 tahun, tetapi baru wisuda 2 kali. Dari Aceh Tenggara, Asnawi Lui, Serambi On TV.